Gratis. Iya. Kok baik banget, SD. Iya, sama. Kenapa ini? Dalam rangka apa? Ada lagi sampling aja. Oh, lagi sampling. Rasa baru ya? Mungkin, maybe. Oh, gue nggak tahu. Ya, nah, ini. Karena kita belum kasih tahu, belum video. Oke, okay, thank you. Ini dapat rezeki nih, anak soleh. Dapat SD gratis. Halo, assalamualaikum, positive people. Welcome back to Aksanation YouTube channel. Ini kali ini kita akan explore Kota Tua di Sabtu sore, di mana kan kemarin udah diresmikan. Oh iya, sedikit informasi, emang ketika peresmian kemarin emang ini masih 80% pengerjaan, jadi emang belum selesai semua, dan nanti yang sisanya akan dilanjutkan. Nah, tadi kalau lihat Satpol PP di sekitaran sini, nah dia tuh baru menghalau para pedagang kaki lima yang mencoba berjualan di kawasan Kota Tua ya, positive people. Harusnya kan emang nggak boleh lah ya. Terus kita mau jalan kemana nih? Ini Sabtu sore. Nah, sebelumnya di video Aksanation sebelum revitalisasi ini selesai, ini ada di sini nih, ada banyak banget pedagang. Tapi hari ini nggak ada. Alhamdulillah, semoga mudah-mudahan akan tetap seperti ini sampai hari ini, esok atau nanti. Nah, sekarang kita Sabtu sore mau keliling bareng di sini. Karena kita kemarin udah explore banyak, jadi ya hari ini nggak banyak-banyak lah ya. Ya maksudnya kita ngambil suasananya aja. Di sini seperti apa ini? Dapat ST Dewi, jadi gue pengen minum. Kita minum dulu kali ya. Susah ini buka ini. Gak apa-apa lah, ntar aja minumnya. Kalau udah di ujung, kalau kita udah sampai istilah. Oh ya, terus tadi ada yang komentar gue baca. Jadi waktu perjalanan ke sini gue sempat baca-baca komentar dari teman-teman positive people semua. Yang ini nanya di sini di Kota Tua tuh apa? Ya pastinya sejarah sih kebanyakan. Ada wisata sejarah Jakarta, di sini ada museum sejarah Jakarta, terus ada museum Bank Indonesia, ada museum Bank Mandiri, pokoknya di sana adalah. Oh ya, terus di dalam area ini emang nggak ada masjid, tapi beberapa titik ada musola nih, kayak di sini nih ada musola, tempat wudhu, toilet wanita. Jadi ya jangan takut lah gitu. Nah, ini adalah titik yang gue favorit banget. Di samping Museum Bank Indonesia adalah sisi ininya. Yang enggak ini ya. Yang vibes-nya Eropa banget, karena ini expose nih, kalau di frame kamera tuh bagus banget, emang bener-bener kayak di Eropa. Ini gue nggak tahu si apa namanya, andong atau kuda ini sebenarnya boleh nggak sih di sini, karena sebenarnya tadi gue lihat sempet ini ya, gue lihat sempet ada dia kayak dihalau tuh sama si Satpol PP, tapi ternyata masih ya di sini gitu. Jadi gue juga nggak tahu itu aturan si andong itu seperti apa. Ini kawasan ini mau jadi low emission zone, ini mau di aplikasinya mulai kapan nggak tahu, karena sekarang kalau dilihat kendaraan bermotornya juga masih banyak yang lewat ya. Ada tempat sampah, udah banyak tempat sampahnya, sebenarnya jangan buang sampah sembarangan, minimal.
ini gue bakal sedikit banget sih explore-nya, karena yang kemarin kita udah ke dalam, di dalam ada Festival Batavia Kota Tua. Jadi itu aja, gak usah lah ya. Nah ini kenapa ada PKL-nya di sini? Gue gak tahu, bingung sebenarnya gimana ini aturannya. Nah, ini adalah salah satu museum di kanan kita, Museum Bank Indonesia. Gue jadi kayak tour guide yang bisa dikunjungi. Gue pernah masuk gak ya museum ini? Kayak dulu pernah deh. Kayak tentang sejarah uang itulah ya, dari tahun ke tahun. Gue bisa dilihat di situ. Nah, Pacific People itu air mancurnya udah beroperasi, kita akan lihat ke sana. Ini jalur sepeda juga ada di sini. Belum sehari di resmi ini, PKL-nya masih ada. Gimana dong? Kayaknya susah ya sama ini mengatur para pedagang kaki lima seperti ini. Butuh komitmen banget dan butuh kesadaran semuanya pihak sih sebenarnya. Oke, kita akan nyebrang. Kita nyebrang karena gue mau ke arah itu dulu musik. Atau terakhir aja sana ya, kita kesini dulu deh. Ini rame, udah rame banget kalau dilihat. Benar-benar jadi pedestrian nih di sini. Sebagian emang memilih duduk santuy ya, positive people di sini nih. Kalau dilihat kayak udah kayak apa namanya, piknik.
Nah tapi kayaknya mungkin tadi di sana itu ada perform, jadi mereka pada apa namanya istilahnya nunggu. Ya wisatawan luar negeri juga nih, mungkin dia ikut-ikut, ya udah duduk-duduk aja lah kata dia mungkin. Gak usah sampai ujung karena kita kemarin udah dari sana. Ini ada yang naik sepeda. Ini ada bule-bule dari mana nih? Besok gue mau nanya tapi nggak usah. Eh kita balik lagi ke arah mana? Ke arah sana tadi ya, yang dekat pancuran. Karena cuacanya nggak cerah aja sih, jadi begini. Kalau dia sore yang cerah panas itu pasti akan lebih estetik lagi ini gambarnya, bakal lebih cetar gitu. Oh ya, gue rekomendasiin sih kesini emang harus naik transportasi publik karena emang stasiun Jakarta Kota itu udah di depan nih, terus halte Transjakarta juga ada tiga yang bisa turun di dekat-dekat sini, jadi nggak perlu naik transportasi publik karena bingung juga kan cari parkir ya, gimana naik transportasi publik aja. Sebenarnya ini ada parkir tapi nggak tahu ini punya BNI. Gedung BNI. Tapi better emang naik transportasi publik aja. Tadi ini, ini nyebrang. Ini bajanya malah parkir di sini, ini gimana? Ini lagi ada pemasangan lampu nih. Ini air mancurnya udah dinyalakan.
Nah, ternyata pintu stasiun Jakarta Kota yang sisi ini dibuka nih, Positive People. Jadi emang keluar stasiun Jakarta Kota, mau akses via mana tersedia. Mantap kan? Makanya naik transportasi publik aja. Oh ya, yang di sini ini ditutup kayak kemungkinan nanti masih ada pembangunan stasiun MRT ya, Jakarta Kota. Jadi langsung koneksi. Jadi ini pertemuan nanti moda transportasi dong masih. Ya jadi gue jadi inget waktu kita keluar itu, jadi ada titik di mana emang titik simpang pertemuan transportasinya kece banget gitu. Oh ya, terus ini yang di sini kan dulu waktu itu kalau gua pernah lihat tuh ini ada pagar. Nah, sekarang pagarnya lebih estetik, lebih rapih gitu kan. Terus di sini ada kanopi juga yang ini ya. Ya estetik juga nih, Positive People. Ini kanopinya. Oke, sedikit ini update dari Aksa Nation, suasana Sabtu sore di kawasan Kota Tua Jakarta yang baru direvitalisasi, baru diresmikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, comment, share, dan pasti subscribe. Mari terus viralkan kebaikan karena dunia harus tahu baiknya kota kita apapun yang terjadi. Oke, salam konten positif. Wassalamualaikum.